semuanya, apa kabar? Oke teman-teman, sini kemarin kan Didim itu kan spill Basuri Ori versus Basuri Cina. Tapi terus saya kemarin komen juga, maksudnya Didim ya minta bantuan ke teman-teman, Basurinya dipasang di mana enaknya gitu, yang Cinanya ya. Akhirnya yang Cina kita masukin ke ini teman-teman, ke mobilnya Didim yang ini. Jadi nanti sekalian untuk perbandingan, ngono Om ya? Ya. Perbandingan, soalnya kemarin itu kita bandingin tapi kita cuma main di satu aja, maksudnya yang Basuri Cinanya. Jadi kita membandingin sama yang lain itu kan kurang enak banget lah. Jadi ini mau dipasang di sini. Teraganya itu udah kembali lagi ya teman-teman. Itu udah kembali lagi ke pemasangan yang Basuri asli. Yang Cinanya kita taruh sini gitu. Jadi ini baru proses instalasi sama Om Pelos lagi di otak-atik. Ya nanti setelah selesai nanti kita coba battle teman-teman. Kita coba battle sambil nunggu Didim, ini kan masih sekolah kan. Sambil nunggu Didim pulang sekolah. Ya udah gitu. Nanti kita coba battlein antara ini sama ini, tapi nanti mic-nya kita taruh di tengah atau di mana gitu. Pokoknya nanti biar fair gitu. Oke. Biar teman-teman enggak penasaran. Oke, ya udah, terima kasih. Pokoknya ikutin terus nanti keseruannya kayak apa. A few moments later. Halo teman-teman. Oke, saatnya kita pembuktian. Iya, kita bakal membuktikan Basuri mana yang lebih oke, lebih mantep, lebih keren, lebih keras. Kita ada Basuri Ori sama Basuri versus Cina. Sini teman-teman, kita lihatin ya. Jadi ini sama ayah tuh dipasangnya di sini. Sini ya, mobil sini. Ini kameramen lah. Di sini ini. Kalau kemarin itu kan kita pasang corong atas ya. Nah, ini kita taruh di sini ya. Ini udah fix ya. Udah fix, ini selangnya. Dan kalian mau tahu nggak? Nah, sebentar, ayo. Sini. Kalian mau tahu nggak? Ini udah ya, jadi ya. Tutup. Kalian mau tahu nggak kalau iya, ya, terus aja tabungnya mau tahu. Kita taruh di belakang. Oh, no. Dan sementara kita pakai tabung ini dulu ya. Iya, soalnya adanya ini. Adanya ini. Iya, betul. Besok mungkin ini akan kasih tabung yang seperti kayak traga. Oh, gitu. Yang biru itu? Oh, kasih ya. Gitu ya. Oh. Kasih yang kayak punya traga, jadi lebih enak. Ya. Eh? Biar tambah simpel. Tambah simpel, tambah enak, jadi gitu. Berarti kita ini di mana-mana bisa membasuri, teman-teman. Oh, iya sih, kayak. Membasuri, pakai traga pembasuri. Traga bisa membasuri. Udah ya, ini berarti ya. Udah. Berarti nanti gini aja. Ini cara mainnya gini aja. Gimana ya? Nanti ayah yang ini pakai ini. Ya. Nanti Mas Heru biar nyetir itu. Nanti Om Alit stay kamera tengah, terus nanti di mana kita punyanya? Di tempat biasa aja. Oh. Nanti kalian tuh di tengah, paham nggak? Didim di tengah. Jadi sini traga, sini yang ini mobil ini, oke? Okay? Jadi aku sama aku nggak mainin ya? Di tengah, enggak. Kan pembuktian di sini biar tahu suaranya yang kanan atau yang kiri, kerasan yang mana? Oke, oke. Lah kan kita pembuktian itu. Ayah, ya nanti kalau pulang-pulang telinganya. Enggak lah, kita kan udah spek. Kayak kemarin kan lebih bahaya lagi itu yang seharusnya misalkan sakit. Pas itu spek apa? Oh iya, spek piano. Karnavalnya malah di sini di atas kayak main urgent. Oh iya, iya, malah lebih ekstrim ya. Ya langsung kita pembuktian ya teman-teman. Oke, ayo. Oke teman-teman, kita bakalan tes manakah Basuri yang suaranya paling kenceng. Basuri Cina atau Basuri Ori? Let's go. Ayo. Ayo ya. Ya, kita udah sampai dan kita bakal tes manakah yang lebih keras antara Basuri Cina atau Basuri Ori. Langsung kita cekidot. Jadi aku sama Dimas itu di tengah buat ngetes mana yang lebih keras gitu. Kayaknya sih kita ya belum tahu sih ya. Oh, iya, kamu mau sok tahu lagi. Ya, enggak dong. Oh ya teman-teman, ini kita ada mic dan mic-nya bakal kita taruh di tengah biar teman-teman juga tahu nanti antara Basuri Ori dan Basuri Cina itu kerasan mana. Oke, ayo. Tanpa apa-apa sih. Ayo Om, dimulai. Bentar, ini taruh bawah dulu. Dim. Apa? Ya terus ini yang mulai siapa dulu? Oke, kita taruh situ ya. Iya, berarti kita switch aja, Dim. Kertas, batu, gunting. Wah, Basuri Cina dulu. Ya. Oke, siap. Suaranya kurang. Merdeka kalinya. Ayo Om. Ya
Om. Ya. Itu Dim, tandingin kerasnya. Yang itu kan langsung ke sini, langsung los. Nah, sedangkan ini ditutup, ini lo rapat banget. Coba. Ya. Bentar, tak buka itu. Okay. Ya. Bentar, Om. Op dulu ya, Op. Jadinya kayak nggak seimbang, Jim. Iya. Bentar, ini kan karena ini lo liatin, bentar temen-temen ini lihat. Ini kan di sini. Iya, ya. Ini tuh ke bawah. Dan ini nampak ini apa itu natap, istilahnya tuh natap. Dan ini ya rapat semua ya. Jadi ayo sekarang ini ya tak bunyinya. Oke. Okay. Oh ya ini harusnya lebih longgar. Oke, gerakanmu ya. Oke, yuk. Ayo. Kita kasih paham si kakak. Huya! Coba lagi Om. Ini. Iya. Bakal lanjutin lagi dan kita cari tahu mana yang lebih kenceng, mana yang lebih seru. Kenceng ya? Betul. Ayah. Apa itu yang mannequin challenge loh? Kok mannequin challenge? Wah, selesai. Waduh, gerakin lanjut ya.
Iya, ayo Om, listrik. Lagi Om. Oke. Okay. Ini teman-teman, jadi ini tuh kita juga apa itu ngetes keseruannya. Soalnya dibandingin antara basuri yang ini sama yang ini tuh kerasan yang ini agak aneh. Iya, kalau kerasan ini. Jangan mau kalah, Om. Ya, terus, Om. Kasih paham, Om, aku. Ayah, kasih paham. Ayo, Om. Yang temin kebalik. lagi siapa lagi? Oh iya, Dim, sekarang ini ya giliran hetayo punya aku. Om, coba hetayonya, Om. Asik. Ya, ini kenapa ya? Ayah! Bocor! Ayah! Ini kenapa? Bocor! Bocor! Itu kenapa ya? Ayah kan ngiranya kurang anu tuh, Dim. Iya. Ya mungkin ini. Kurang apa ya? Kurang apa? Ini. Waduh. Coba di mana kan? Nih ya suaranya ya. Ayah tuh curiga soalnya ini sama itu kok bisa keras itu ya? Kerasnya itu banget deh, maksudnya iya kan enggak kayak enggak imbang. Heeh, walaupun ini jauh banget ya bedanya. Kenceng, berarti ini gimana ini? Wah, pantesan juga aku merasa ini itu basuri tapi kok lebih pelan gitu loh. Pelannya tuh kelihatan. Oh, ini loh teman-teman, ini soalnya bocor di area sini ini. Iya ini ya. Kan ini kan cuma disolasi ya. Berarti ini eksperimen kita kali ini anu? Gagal. Ya, bukan gagal tapi kurang maksimal, Jim. Oh, iya. Ya, soalnya yang ini kayak gini loh, apa kondisinya? Iya. Kondisinya seperti ini. Wah, ini. Ya udah. Ini teman-teman, ini tuh apa itu suara basurnya tadi kalau teman-teman memang dengerin ya, itu tuh antara yang ini sama yang ini tuh itu kayak lebih pelan banget. Iya, ini tuh seakan-akan tuh kayak elektrik ya. Ya enggak elektrik juga sih, Kak. Ya menurut Ayah gemanya sih udah dapet, gemanya sampai sana-sana loh soalnya, Kak. Karena ini kan kencengin. Ini kan atap, Dim. Oh iya. Iya, apa bisa ini juga taruh basuri atas lo ya? Oh, enggak enak, Kak, enggak bisa. Masa ya meh dilas. Kalau itu kan langsung ke sini. Jadi kan lantang. Ibaratnya gini. Kamu mana? Kamu di situ, Dim. Kamu di situ. Tak siram air. Jur, langsung kena enggak? Iya. Yeah. Nah, sekarang misalkan kamu di sini, karena enggak ada di sini, seolah-olah ngalangin. Sampai tak siram. Gini. Ya enggak, misalkan aku mau tujuannya tuh mau nyiram Dimas. Yes. Ya kan enggak kena. Maksudnya kenanya kan balik ini lagi ya sama kayak sistemnya si angin ini tadi. Anginnya kan balik lagi jadi kayak mulut di sini. Wah, jadi ini gitu namanya membendung di sini. Ya udah ini perbaiki aja, nanti tak perbaiki. Yang jelas ini teman-teman ya, insyaallah ini udah paten di sini ya, Dim ya. Iya. Jadi kalau lihat di Dim pakai ini boleh lah kode-kode FYP. Iya. Oke. Ya, oke, okay. Okay, gitu aja ya. Seri, oke. Ya udah teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin eksperimen kali ini. Ya ini intinya sekarang udah ada telolatnya semua. Iya, betul. Terima kasih teman-teman juga yang kemarin itu udah komen basurinya dipasang di mobil ini. Iya, mobil. Jadi kalau gitu teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin dan sampai jumpa. Dadah. Teman-teman, goodbye. Goodbye semuanya. Dadah.